sibuk banget dulu ya lo. Ih, aku tuh kayak orang sibuk gitu loh sekarang, kayak kayak mau main tuh aduh nggak ada ya, aku sibuk gitu. Dulu anak rekan ya. Iya, aku anak rekan top nih. Aduh. Jaga kesehatan ya. Iya, aku lagi makan ini, guys. Enggak kelihatan. Lontong sayur. Ini sarapan sih sebenarnya, cuma aku tuh nggak biasa sarapan pagi banget gitu loh, nggak bangun sih karenanya. Jadi aku makannya tuh udah kayak jam 12 kayak gitu. Dulu nonton Together, nonton. Ya udahlah. Lontong lo deh. Lontong lo deh. Emang ini lo deh. Emang ini lo deh, guys. Aku nggak suka pecel. Aku sukanya toprak. Itu pecel bukan? Lu member yang terkenal anti mandi. Ini jelek banget ya anti mandi ya. Orang tuh terkenal karena punya dance yang bagus. Ini terkenal karena jarang mandi. Oh iya, Pi Siska ulang tahun, guys. Masih kamu belum mandi? Belum. Aku mandi nanti kalau mau kegiatan. Sama kok, aku jarang mandi. Mandi itu kalau lagi mood aja. Save the water. Oke. Tahu nggak sih kemarin jadi kan ada pelajaran bahasa Inggris, matkul kan. Terus dosennya tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus kayak kita tuh gak ada yang ngerti dia ngasih tugas apa. Terus kayak kita, eh guys, ini tugasnya apa sih? Tugasnya apa? Itu gak tau, gak ngerti guru. Terus dosennya tuh marah-marah terus gitu loh. Jadi dia tuh bukan di bukan di apa ya namanya, di boleh disebut gak sih, boleh disebut gak sih itu yang tempat buat meet kelas. Iya, biasanya kan di situ. Tapi gurunya nggak mau, dia maunya tuh di web gitu, di adalah pokoknya di aplikasi, bukan aplikasi, di web kampus aku ada buat itunya. Iya. Nah, di situ kan nggak bisa share screen, terus nggak bisa ngeliat mukanya juga kan, nggak tahu nggak ngerti dia nggak nyalain mungkin ya. Jadi kita ribet banget gitu loh, kayak Ibu kenapa enggak, oh enggak, Mem kenapa enggak di ini aja, di yang lain, aplikasi yang lain. Oh enggak, ah saya maunya di sini, saya maunya di sini. Tapi kita tuh kalau pakai yang dipakai sama dosennya, jadi suaranya tuh putus-putus gitu loh. Jadi aneh, pokoknya aneh deh. Pernah dulu pakai juga sekali, terus langsung pindah gitu kan, karena jelek, emang jelek. Jadi ya udahlah. English please lu. Belum bisa.
Sedih banget, jujur susah. Aku udah lama gak pakai bahasa Inggris kali ya. Gak belajar bahasa Inggris, tapi jadi jelek banget bahasa Inggrisnya. Lo kamu ada juga saat Kamira dan Onil kecebur? Ada, aku saksi matanya, tapi aku lagi gak megang HP waktu itu. Waktu itu ada Kak Selin, Kak Day sama aku. Gak bisa ngomong bahasa Inggris. Sawadikah. Menurut kalian kalau les bahasa gitu apa? Kalau les bahasa luar itu menurut kalian efektif gak? Efektif apa sih namanya? Worth it gak? Masih sekelas sama Kavia? Enggak, aku beda kelas. Waktu isi KRS-nya kita beda. Dia di kelas B, aku di kelas C. Lulu rambutnya di maintain segitu aja ya? Gak ngerti maksudnya. Siska, ngomongnya Kak Siska sama Lulu harus ditransfer ke BNK48. Nanti aku punya kembaran guys di sana. Ada tahu orang yang ngomong aku itu mirip Mbak Keo. Kalian tahu Mbak Keo gak sih? Keo, Keo, Keo. Dibaca apa sih Keo? Keo. Kapan pindah kosan lu? Aku belum sempat mencari kosan, jadi aku belum mau pindah. Aku takut banjir gitu loh di boleh gak sih ngomong gitu? Ikeo. Kenapa aku harus ditransfer ke SK48? Tentukan alasanmu dari sekarang. Aku pengen deh. Kok tiba-tiba gelap sih? Aku pengen deh nyoba rambutnya, aduh nggak ada lagi. Rambutnya segini, kalian tahu nggak sih se yang bener-bener pendek gitu kayak cowok. Lu kena banjir gak? Enggak. Gak usah aneh-aneh. Tapi aku pengen mencoba yang bondol, beneran bondol gitu. Kemarin kan aku mencobanya tuh kayak yang setengah-setengah. Itu tuh sebenarnya kependekan. Waktu aku potong itu sebenarnya aku pengen nangis. Ini pendek banget, gak sesuai yang aku pengen. Sebahu aja. Ini udah sebahu tau. Ini sebahu. Tuh sebahu. Segini ya. Terus di poni. Enggak banget. Pendek aja lu, nanti jadi mirip kayak senpai. Cepak lagi, enak aja lu. Enggak deh, enggak usah bondol-bondol, enggak usah. Enggak bisa bondol-bondol. Aku tuh pengen mencoba hal yang baru. Contohnya botak, enggak deh, canda. Itu yang apa? Mulet apa sih, gak tahu itu apa sih mulet. Waktu itu aku dikasih tahu Onil, mulet, kamu potong mulet aja. Mulet tuh apa? Mulet itu gue potong kayak enggak deh. Mulet tuh apa? Mulut. Hah? Mulet itu lingkaran. Itu bulat. Bulat. Berisik banget ya. Mulet, mulan. Apa sih? Mulet. Oh, mulet tuh gini ya. Ininya bondol. Ininya bondol. Ininya enggak ada rambutnya, tapi belakangnya ada rambutnya. Enggak.
zigzag. Hah? Nggak tahu deh, nggak ngerti gue. Nggak ngerti saya. Kalala itu bukannya bondol. Wonderu ikuzo. Mendingan ponytail. Jujur ya, ponytail itu menyakitkan. Cepak, mbak. Aduh, rambutnya. Lalu kebanjiran enggak? Enggak, alhamdulillah tidak. Tidak. Aduh, sakit banget. Enggak, aku tidak. Aku tidak akan bondol segini aja. Udah pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak. Udah dapat tugas kelompok, Mom? Udah, tadi aku baru ngerjain bahasa Inggris. Jadi aku yang bikin percakapannya. Enggak sih, kita nanti aku yang edit gitu. Jadi dikirimnya itu via dikirimnya itu dalam bentuk voice note gitu loh. Bukan voice note. Ya kayak file tapi bentuk suara gitu. Aku gak sekelas lagi sama Kavya. Why? Podcast. Kemarin aku mendengarkan podcast siapa ya namanya? Bentar. Aku lihat ininya dulu. Jujur sedih. Cuma yang membuat semangat gitu loh, ngerti gak? Kalian ada yang ini gak? Suka nonton cerita sebelum tidur dari Hello Bagas. Ini boleh disebut gak sih? Boleh kali ya. Ini kayak podcast gitu gak sih? Ini podcast kan? Tapi di YouTube. Tapi itu namanya podcast bukan? Gak tahu deh, gak ngerti. Sedih yang membuat semangat. Kayak apa ya? Kayak suatu hal yang bikin kalian semangat, bikin termotivasi, tapi ya yang bikin kalian relate juga gitu loh, kayak aduh gue juga kayak gitu, tapi iya gue nggak boleh nyerah, jadi gue harus semangat kayak gitu. Pengen nyobain podcast gak? Nggak tahu sih. Enggak sih, enggak bisa deh. Enggak ngerti. Ini yang ini pokoknya aku kemarin nonton yang ini, enggak boleh diputer ya, nanti kena copyright. Aduh, ya. Ini yang Hai, capek ya sama aku juga. Yang cerita sebelum tidur episode 34. Kalian kalau lagi ada sesuatu yang berat dalam hidup kalian, kalian ngapain sih? Kalian melampiaskannya dengan makanan kah? Aku dulu kayak gitu tau. Aku kayak, aduh, kayak misalnya kan kalau mau sonichi gitu kan suka latihannya lebih banyak gitu kan. Terus kayak bener-bener yang padet banget kayak gitu. Nah, kalau aku tuh dengan cara makan me time gitu deh, kayak aku makan sendiri, terus aku jajan banyak banget, terus itu kayak hal yang menyenangkan. Atau enggak aku mau sonichi atau enggak, enggak ada yang enggak mau sonichi, aku abis sonichi biasanya. Kalau aku lagi kesel, aku malah dance, karena aku emang suka dance ya, tapi dance-nya tuh yang beneran kayak gitu. Dengan cara mukulin tetangga, aduh bang. Hmm.
Enggak sih, aku nggak bawa. Ini kenapa dia menulis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U? Kemarin lu yang nyebarin onil. Enggak weh. Bener, nggak boleh gitu, nggak boleh seuzon guys. Podcast tanpa suara? Hah? Gimana? Lu ayo marah-marah. Gak boleh marah-marah, nanti cepet tua. Emang sekarang ada bahasa sendiri ya? Ada! Aku gak bisa. Kan emang udah tua. Aku gak pernah marah tapi udah tua. Gimana? Dulu gak sibuk kayak member lain? Menurut kalian? Aku juga bentar lagi, gak bentar lagi sih. Jam 12.30 juga aku udahan karena aku mau kelas sampai jam 6. Nanti habis jam 6 aku mau kegiatan. Lu takut barongsai enggak? Aku lebih takut ondel-ondel sih. Lu mau kucing gak? Kucing apa? Kucing garong? Beneran aku kelasnya sampai jam 6. Emang kalian gak ada yang sampai jam 6? Soalnya aku ini apa mulai, kalian kan mungkin ada yang kuliahnya mulainya jam 7, jam setengah 8 gitu kan. Kalau aku tuh kuliahnya tuh yang mulainya jam setengah, jam 9.45. Jadi kayak sampai sore, sampai jam 6. Nih ya, kemarin ada yang nanya, kemarin ketemu Kak Ayana enggak? Enggak guys, karena apa? Jadi aku itu kan misalnya nih pagi-pagi aku foto gitu kan, lagi kayak gini di kosan. Itu tuh aku bukan berarti aku seharian di kosan tau. Aku tuh siangnya tuh ada kegiatan lagi, ada kegiatan. Terus malamnya ada kegiatan lagi gitu, jadi aku nggak sempet buat ketemu. Apa waktu aku udah selesai kegiatan siang, kayaknya pun udah pulang gitu loh. Dua hari itu aku kebetulan lagi ada kegiatan, jadi aku tidak bertemu. Ya, jadi begitu. Sebut aku nanti aku selesai skripsi aku, selesain Pak. Nanti malam latihan lagi nggak? Latihan. Sama Ungko. Wow, kita ngapain ya? Nonton balapan di mana lu? Kita tutup dulu kali ya pintunya biar nggak usah deh, biarin aja deh. Lu kenapa baru bangun? Aku udah bangun dari tadi. Hey, aku udah bangun dari tadi. Ada dosen bahasa enggak? Enggak tahu. Kemarin sih yang bahasa Inggris agak rese sih. Ya, yang bahasa Inggris agak rese. Ada yang baik.
Eh, ini agak ini gak sih? Agak patah-patah gak sih? Ini patah-patah gak? Patah-patah ya? Gimana ya caranya biar gak patah-patah? Caranya gimana ya? Kita absen dulu yuk biar enggak takut tiba-tiba kok ini. Dari nomor 13 ada Kak Blue Rose, itu tak mungkin ya. Yang ke-12 ada Kak Agus Tromol, hai Kak. Nomor 11 ada Kak Deep. Nomor 10 ada Kak Peach. Nomor 9 ada Kak Pung di sini. Nomor 8 ada Gurita 48. Nomor 7 ada Kak Fadil. Nomor 6 ada Kak Jess. Nomor 5 ada Kak Riko, D-nya Kak Lulu. Nomor 4 ada Kak Ibe dan Mas Susila. Nomor 3 ada Kak Alfian. Nomor 2 ada Kak Johan Audi. Nomor 1 ada Kak Didi Cilok, bukan Lutfi. Oke. Ini ada yang baru-baru ya, Avian. Ini Johan Audi. Emang apa dong? Eh, ya ampun, ada suara apa itu? Mohon bantuannya, mohon bantuannya. Ada razia, ada belum mau digerebek apa gara-gara belum mandi. Tadi aku mau ngomong apa ya, aku lupa deh. Oh iya, ada dosen aku yang baik banget. Dia tuh baik, tapi jadi dia karena terlalu baik, jadi mahasiswanya tuh yang satu jurusan sama aku pada kayak apa ya, kayak ngegampangin gitu loh. Jadi kayak ngegampangin gitu dia sama dosennya. Jadi kayak bapaknya iya-iya aja, tapi padahal kan jangan kayak gitu ya. Jahat banget karena terlalu baik. Kasihan tahu dosennya. Iya kayak apa ya? Dia pelajaran apa ya kemarin ya? Apa ya? Lupa. Dosennya ngomong biasalah. Ini lebih kayak nggak tahu deh. Eh, kalian ada nggak sih yang suka kayak yang jadi kan kayak aku kan punya teman dekat gitu kan di kuliah, 5 orang gitu, cewek semua, satu cowok gitu. Terus jadi kita tuh disuruh bikin 4 orang per kelompok. Nah, tapi kata bapaknya syaratnya harus campur cewek cowok. Nah, akhirnya kita mencar kan satu kelompok ini yang aku teman dekat itu. Terus kayak kita mencari teman jadi aku berdua gitu kan, ceweknya yang satu kelompok sama aku. Pokoknya ayo kita cari cowok yang enggak terlalu ya begajukan gitulah ya. Terus kayak kita, "Oh, ini kamu mau enggak masuk kelompok gue?" gitu kan. "Oh iya, iyain aja kan, yang lain mah pokoknya iyain aja." Nah, terus ada pokoknya satu circle gak sih disebutnya, gak tau sih, satu kelompok dia tuh cewek semua gitu kan. Terus kayak dia tuh yang kayak pembawa gosip gitu. Iya, pokoknya dia pembawa gosip. Ih, takut teman aku ada yang nonton. Jadi ada yang pembawa gosip gitu dari salah satu dari mereka. Terus kayak tukang gosip gitu deh pokoknya. Waktu itu yang ketahuan
pembawa gosip. Nah, mereka nggak mau mencar, kan persyaratannya cewek-cewek, cowok-cowok, tuh per kelompok kan. Terus mereka tuh ngisi kelompoknya cewek semua. Terus kayak aku bilang aja di grup, eh bukannya kita itu harus cewek-cewek, cowok-cowok ya kelompoknya, kan aku udah mencari cowok-cowok yang apa yang bisa masuk kelompok aku, soalnya ada beberapa cowoknya udah masuk ke bikin kelompok sendiri gitu kan. Jadi aku masa ya aku udah berusaha ngechatin satu-satu, kamu mau nggak kalau mau masuk ke, eh lo mau nggak masuk kelompok gue, mau nggak, udah punya ya kan, berusaha ya. Terus kayak mereka tinggal jadi cewek semua, enak banget ih. Terus aku bilang aja, oh bukannya harusnya cewek-cewek, cowok-cowok gitu-gitu kan, aku sendiri aja gitu kan. Tapi dia nggak jawab kan di grup. Terus ada satu kelompok juga yang ada, iya ini cerita kak, bukan gibah, iya benar. Terus ada satu kelompok juga di kelompok 2. Tadi tuh yang kelompok 5 tuh cewek semua, terus yang kelompok 2 itu cowok semua. Terus kayak yang kelompok 2 tuh ngerti gak sih kalian, yang kayak cowok-cowok yang ya bandel-bandel gitu deh pokoknya. Terus aku bilang gini aja, eh itu kelompok 2 cowok semua, yang kelompok 5 tuh cewek semua, kenapa gak ditukeran aja, kata aku ngomong gitu kan. Kenapa mereka gak tukeran aja, ya gitu kan. Terus mereka gak ada yang balas juga tuh, yang kelompok 5 gak ada yang balas. Tapi yang kelompok 2, oh iya gak apa-apa kok, gitu-gitu aja kan. Karena ya cowok mah iya-iya aja kan. Terus yang kelompok 5 gak ada yang jawab, sampai sejam gak ada yang jawab. Terus kayak aku kesel gitu kan, ih lu nyari aman gitu kan. Aku pengen ngomong gitu kan, lu nyari aman gak mau balas kayak gitu kan. Terus aku tag aja di grup kan. Itu ada dosen gak sih? Gak ada dosen di grupnya. Terus aku aku tag, jujur aku tag orangnya, namanya ya itu aja, itu gimana kelompoknya, kok nggak bales, gimana coba respon dong, mana nggak ada, kok nggak ada responnya, kayak gitu. Jujur mencari keributan adalah yang seru banget, sumpah itu seru banget. Kayak kesel karena aku juga kan mencari cowok buat kelompok aku juga nggak kenal siapa-siapa juga, aku nggak, ya kayak sebatas kelompok ya udah gitu loh, ya udah yang buat ngerjain tugas doang, ya nggak sih, kayak gue udah berusaha nih mencari cowok-cowok, masa kalian tiba-tiba satu kelompok mencari aman cewek semua. Teman sekelas gak kenal karena gak pernah offline, jadi aku gak ini, gak pernah ketemu gitu. Bukan mencari cowok itu, mencari cowok untuk ini apa, mencari cowok untuk kelompok. Abis kelompok selesai juga kagak bakal ngapa-ngapain juga. Ya gimana ya kalau online ya, iya tahu, masa kemarin tiba-tiba ya ada di Twitter aku, dia ngomong gini, aku kan bilang aku lagi ada kegiatan kampus, terus dia fotoin itu aku dong yang buat di room meetingnya itu, difotoin sama dia. Terus dia bilang gini, oh kamu join tapi nggak on, kok kamu off cam, hahaha, kayak gitu di upload di Twitter, lo bayangin. Terus kayak aku, ya lu ngapain sih, kayak gitu, kayak ngapain. Tadi aku pengen terjulitin, sumpah ngapain dia kayak gitu. Spill nama Twitternya, nggak usah deh, nggak usah.
Terus dia pernah mention aku ada berapa kali lagi, terus kayak aku, kamu ngapain? Kayak gitu kan, ngapain? Ya elet. Ada aja ya manusia, iya. Jangan di-spill, kasihan orangnya guys. Itu akun dia, jadi pertama itu namanya tuh kayak cutting gitu kan. Terus aku nanya ke teman aku, eh ini siapa sih, kok aku nggak tahu dia siapa. Terus kata teman-teman aku, oh itu mah namanya cutting sih. Terus pas di zoom, maksudnya di zoom fotonya, pas di zoom fotonya itu ternyata dia teman teman sejurusan aku. Hai hai. Apa kamu nonton ini? Please kamu jangan mengupload saat aku berada di kelas ataupun kegiatan kampus. Itu tidak lucu. Akun real. Beneran akun real. Jujur itu gak baik ya. Itu privasi aku ya. Enggak sih, menurut aku itu privacy sih. Kayak apa ya? Kayak enggak penting gitu loh. Privacy ya. Enggak mau jangan dikasih tahu, kasihan. Patah-patah. Iya, jadi aku pengen ngechat orangnya, cuma nggak jadi sih karena takut dia tersinggung. Ya nggak sih? Takut dia jadi, takut dia mikir itu kayak, ih apa sih orang cuma gitu doang, gitu. Takut dia mikir kayak gitu. Lu pernah marah nggak sih? Tiap hari aku nggak pernah nggak marah-marah guys, sumpah. Sebenarnya kalau apa ya, untungnya tuh kayak nggak ada foto muka akunya gitu loh waktu, kan nggak tahu ya aku lagi tiba-tiba lagi di kegiatannya, aku lagi tidur kan, terus tiba-tiba dia foto ini Lulu lagi kegiatan malah tidur hahaha kayak gitu, terus aku yang lain kan jadi kayak, ih kok lagi kegiatan malah tidur sih, kayak gitu gak sih, kayak wah kamu menyebarkan hal itu. Tolong Valentine si urutan berapa. Enggak, tapi aku gak pernah sumpah, gak pernah kalau kegiatan, gak pernah. Kan gak enak kan, kayak kalian bayangin aja kalau kalian lagi kelas, saya tiba-tiba kalian diem-diem makan gitu kan, padahal nggak boleh makan, terus kalian lagi gini, terus ada yang foto, bayangin, terus disebar, ih kok kamu makan gitu-gitu. Jangan kasih panggung tuh gimana? Ada apa ada di luar? Hati-hati lu, dia nyempil showroom kamu. Bodo amat, biar dia nyadar. Tuh, yang pokoknya yang aku sebut tadi, kalau kamu merasa ya, kamu tolong ya, berhenti melakukan itu. You have to stop. Lu itu podium 1. Gak ada. Lu pernah ikut balapan? Kagak lah. Balapan apa? Motor. Mana bisa? Aku gak bisa bawa motor. Aduh. Off cam aja lu. Ya untungnya aku waktu itu off cam.
Tapi kalau awal-awal semester tuh biasanya disuruh on cam gak sih? Kayak untuk perkenalan, "Hi, my name is Lulu Askia Salsabila." Itu bukan Intel, maksudnya. Lulus semester berapa? Aku semester 2, haha. Biasanya bawa ban motor. Lulus semester 2, iya aku semester 2. Mah? Dulu jurusan apa? Aku ilmu komunikasi. Asik, bentar lagi jadi cutting. Ya. Aku cutting. Enak gak jadi cutting? Ah, percuma cutting online. Apa coba? Masih sekelas sama Kavia? Enggak. Ilkom mudah nggak? Enggak. Tapi nggak tahu, belum tahu. Aku kan belum penjurusan gitu kan, belum yang kayak ke ah apa sih namanya, jadi lupa. Apa sih, lupa deh jadinya. Eh, apa itu? Kayak ada salju. Oh, pantas lancar gibah Ilkom. Jadi kan anak Ilkom itu harus banyak berbicara, kata kata dosen aku, anak Ilkom itu harus banyak berbicara, banyak interaksi dengan manusia. Jadi kita harus banyak interaksi ya. Jadi kita harus banyak berbicara. Tapi kalau misalnya nggak ada topiknya kan percuma. Jadi anak tuh gibah. Gimana ya? Aku bingung. Iya kan, kalau nggak gibah kalau patah tuh. Tuh, patah-patah. Give topic. Coba, coba cari topik, guys. Ada matkul gibah. Mana ada. Nikmat banget ada matkul gibah. Enggak usah, jangan jangan gibahin yang lagi viral itu, jangan. Enggak boleh. Lulu ngidam martabak. Oh iya, martabak. Nah, itu dia. Kayaknya jadi semalam tuh kan ada kayak makanan gitu dari, pokoknya ada deh, dikasih makan gitu kan. Nah, dalamnya itu ada kan nasi kayak di box gitu kan, box gitu. Terus kayak di bawahnya nasi, terus ada di tengah-tengah itu ada lapisan daun pisang gitu, terus baru lauk kayak gitu kan di atas. Nah, daun pisangnya itu aku ditaruh di daun pisang mana? Aku taruh di ini, di sebelah kasur aku. Terus kayak bau martabak gitu pagi-pagi, ternyata bau itu. Ternyata itu bau daun pisang. Ya sih kayak tapi kayaknya enak deh makan martabak. Tapi aku, kalian kalian suka martabak martabak manis atau martabak telur? Tuh kan kalau gibah tuh nggak patah-patah, nggak lihat lihat kan tuh, enggak, ya udah. Jadi kita gibahin daun pisang aja. Suka semua. Aku suka terang bulan. Aku sukanya tapi yang rasa coklat. Aku sukanya rasa coklat, bukan rasa keju. Coklat kacang wijen. Wow.
Enak bet. Tipis kering enak tuh. Aku nggak pernah nyoba. Crepes, pernah ya? Crepes, 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 crepes. Aku suka kamu. Eh, belum habis makannya tahu. Dia basi nggak sih nanti kalau terus yang sih? Kalian gak suka kuning telur gak? Sumpah enak kuning telur dicampur kuah lontong sayur. Menenangkan hati dan jiwa. Jadi kemarin aku ceritanya beli salad gitu kan. Enak banget, jujur enak banget. Akhirnya aku menemukan salad yang enak. Pokoknya aku taruh di sini. Enggak lah. Pokoknya ada deh. Di sini. Nomornya bisa dihubungi di sini dan di sini. Tapi enak tau, sumpah salad enak banget. Yang kemarin aku makan itu enak banget. Kenyang lagi. Enak. Sumpah enak. Enak banget. Terus kayak ada rasa yang berbeda gitu deh. Lalu munduran. Aku nggak bisa munduran, nanti nggak kelihatan komennya. Aku kan bilang ke teman aku ya, terus teman aku bilang gini, ih, kok kamu makan sayur? Emang enak. Ih, kayak rasa tanaman. Gak salah sih, rasa tanaman emang dari tanaman ya. Kepada Summer, gak ngerti. Saladnya gede banget, salad 3. Zizi. Ada yang tahu kamu JKT gak? Ada kok. Ada. Ya setelah tahu IG aku pasti dia tahu. Dosen tahu nggak? Nggak sih kayaknya. Nggak, ngapain juga. Maksudnya tiba-tiba lagi kelas, lagi perkenalan, halo nama saya Lula Askia Salsabila dari jurusan Ilmu Komunikasi 2020. Saya dari Jakarta, saya member JKT48 loh Bu, saya tim T, terima kasih. Saya tiba-tiba gitu sih, kan. Aduh nggak deh, masa pakai Jiko. Saya dari JKT48 tim T ya Bu. Terus kata ibunya, Kyo Daisuki. Gak mau ah. Jangan pakai Jiko.
enggak. Sebenernya kurang aja ping indah, sudah semangat gak akan mengiringi hidupmu. Hai, aku Lulu. Halo semuanya. Ah, nanti aku malah dibilangnya apa lagi? Nanti gurunya, dosennya ngincer aku terus. Nanti malah, ini kamu yang JKT, coba yang JKT. Kan yang paling diinget ya, biasanya kayak gitu gak sih? Ih, coba kamu yang JKT jawab, yang JKT jawab. Adeh. Ntar dikira pamer, nah itu dia. Lo percaya gak kalau dosennya wota? Enggak. Dosennya udah tua, guys. Eh, gak apa-apa sih. Gak memandang umur juga sih. Tapi, ya udah. Tapi tidak ada... Gak tahu sih. Kan gak tahu ya. Iya, wota itu tidak ada batasan umur. Cuma banyaknya ibu-ibu yang ini sih, saya lebih tidak percaya kalau dia wota ya. Eh, tapi mungkin ada aja ya, tiba-tiba dia fit call aku aja. Aduh ya Allah. Eh, saya dosen terus tiba-tiba lagi di fit call. Waktu kamu dimulai dari sekarang. Halo Kak. Oh, hai. Aku dosen kamu. Jujur aku itu langsung, Kak, udahin Kak, udahin. Kalau dia fit call terus nilai aku gede sih, it's okay. Fit callnya nanya tugas, Bu. Ini apa, Bu? Serem banget fit call mau nagih tugas, astaga. Lu dosen lu nonton lu? Enggak deh. Enggak dulu deh. Atau gurunya enggak dulu deh. Aduh, ini dosen apa nih? Eh, jadi ini aku ketemu dia lagi tahu, aku ketemu dosen itu lagi. Ada, pokoknya yang di semester 1 ngeselin itu dia ngasih nilai tugas aku 68 weh. Terus kayak, kenapa Anda mengasih Niko nilai segitu? Aku selalu mengerjakan tugasmu. Ada dendam apa Anda? Gitu. Sumpah, terus dia tadi, terus ternyata dia ada di semester 2 lagi di au, sumpah sakit banget. Ah, karma nih. Eh, sakit banget, jujur. Sakit banget. Eh, sakit banget, sumpah ini. Nih, jadi kuku aku kan tajam ya, tuh. Aw, sakit banget. Aduh, sakit. Sakit. Aku tuh gampang banget kena karma gitu, tau, sumpah. Gak ngerti. Nih misalnya ya, aku pun kayak misal doang ya, misalnya aku ketemu orang yang jerawatan, terus dalam hati aku ngomong gini, ih, ini dalam hati ya, bukan lewat langsung, ih, jerawatnya banyak banget sih, ih geli banget, kayak gitu doang pun ya, besoknya aku jerawatan tuh, bakal muncul jerawat. Aku gak ngerti kenapa, tapi itu selalu terjadi di aku. Walaupun ngomong dalam hati gitu loh, ih, itu bakal terjadi sama aku. Makanya aku kayak kalau misalnya ada melihat yang tidak
baik gitu, bukan tidak baik sih, kayak yang kurang baik gitu, aku ya langsung astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena takut kena. Ajar sakit, tuh merah guys. Iya, makanya aku aib guys. Ya. Astagfirullahaladzim. Makanya jam berapa sekarang? Oh, udah, ya Allah, ampun, ya ampun, udah jam segini. Gak kerasa ya? Ya ampun, aneh-aneh aja deh. Lo bisa bahasa Bengkulu lu gak? Keme bele kila bi awyo. Keme bele kila bi awyo. Mukmi, mukmi, mukmi. Janogen, janogen. 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 Janogen tuh apa itu? Bele. Bele itu balik. Kapun ha. Ih, keren banget bahasanya. Kayak Thailand ya. Oh, tidak. Oh, tidak. Artinya bahwa sesungguhnya gue orang Bengkulu gak gitu. Emang iya. Mungkin itu Lebong. Cur, aku di emang Curup sama Rejang Lebong beda ya? Aku Curup atau Rejang Lebong. Bahasa Kepahyang. Enggak, aku bukan di Kepahyang. Enggak, aku Rejang Lebong. Nih, ada yang gak ngerti ya. Eh, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Gak boleh gitu, nanti kena karma lagi. Iya, kita sana. Jujur perdi lu yuk cengin dulu pakai bahasa Jawa, aku nggak ngerti sumpah. Iya nih, bentar lagi aku juga aku mau kelas, 6 menit lagi aku udahan. Ini kalau dibilang ya, kalau nggak gibah tuh pasti ini pasti apa, pasti pasti menang, pasti ini, pasti patah-patah, ngeleg, ngeleg gak sih namanya, tau? Kelas berat. Dadah, aku mau bobo siang dulu, dadah. Eh, emang bobo siang jam berapa? Oh iya, jam sekarang udah siang ya. Aduh, ada yang pakai bahasa Thailand atau aksara Jawa ini? SS dulu. Oh iya, sama absen dulu. Oke. Okay. Kita dari nomor 20 karena aku baik. Nomor 20 ada si sedih. Kamu harus si bahagia. Oke. Okay. Nomor 19 ada. Apa ini dibacanya strip? Ya kakak, nggak ada namanya. Hai, nomor 18 ada kak Exanto. Semangat skripsinya. Jangan menyerah. Nomor 7 ada kak Blue Rose. Itu tak mungkin. Nomor 16 ada kak Agus Tromol. Tromol apa Tromol sih? Nggak tahu deh, nggak ngerti. Tromol. Nomor 15 ada kak Deep.
Nomor 14 ada Kak Peach. Nomor 13 ada Kak Pung di sini. Nomor 12 ada Kak Gurita 48. Nomor 11 ada Kak Jess. Nomor 10 ada Rico Denya Kalulu. Nomor 9 ada Kak Ibedar Masuk Sila. Nomor 8 ada Kapur. Nomor 7 ada Kak Alfian. Nomor 6 ada Kak. Lah, tadi kayak ada dar. Lah, nomor 6 ada Kak Johan Audi. Nomor 5 ada Kak Ibedar Masuk Sila lagi. Kok ada 2 sih? Nomor 4 ada Kak Dede Ciolok Bukan Lutfi. Nomor 3 ada Kak Bakwan Kawi. Nomor 2 ada Kak Fadil. Nomor 1 ada Kak Jin. Wow. Kita bacain gift-gift kali kalian. Ada dari Kak Dear. Ya, makasih Kak. Nomor 2 sih. Ada Kak Jason Hioe. Bacanya apa? Hai, terima kasih Kak Jason. Ada dari Kak Ipin. Kak Ipin, hai, terima kasih. Nomor mulu ya. Ada Kak dari Bang Opang. Terima kasih. Ada Kak dari Kak Fahmi Famous. Ada dari Kak Jen, ada dari Kak Pur, ada dari Kak Bang Opang lagi, dari Kak Bakwan Kawi, terima kasih. Ada dari Kak Bang Opang lagi, dari Kak Aulia Rahman, ada dari Kak Fadil, thank you. Ada dari Kak Johan Audi, dari Kak Farel Ardan, iya. Yeah. Ada dari Kak Alf, dari Kak Alfian, dari Kak Ibe dan Mas Susila. Dan ada lagi tidak ya? Bentar ya. Dari Kak Chen, dari Kak Antonio Firi, dan ada Kak dari Kak Didi Cilok Bukan Lutfi. Hai Kak Bira. Puru. Puru. Udahan kah? Udahan. Tapi nanti dulu kita pasti bisa. Kita ngapain? Kita mau foto. Mana nih? Nih. Itu dulu. Bentar ya. Jelek rambutnya. Mepek. Lagi-lagi ini botak bete. Yeay, kenapa dia? Oh indah, terima kasih. Yeay, kita mau kelas di sini. Yes, tuh lihat, dia lihat tuh ada jerawat kelihatan kan. Tapi ini udah mendingan loh guys. Kemarin ada banyak gitu. Makasih. Kenapa jadi curhat saya? Dadah. Gimana caranya fit kalau sama kamu lu? Nanti ya, bulan depan kalau ada lagi. Dadah. Mau udahan aja kagak nge-lag. Bener-bener emang. Dadah.